Halo Sabir, ketemu lagi sama aku Anissa Desaila. Dan sekarang kita mau lanjut lagi main Minecraft Survival Aquatic. Hore! Tapi Sabir, di episode kali ini kalian pasti melihat ada yang berbeda, yaitu aku tidak tinggal di lahan yang biasanya aku tinggal di Survival Aquatic. Kenapa? Karena kecelakaan ya Sabir ya. Kemarin saya lupa backup yang Survival Aquatic cerobohnya. Jadi Minecraft yang lain terselamatkan kecuali yang Survival Aquatic. Aku lupa. Jadi untungnya kemarin kita belum sempat bikin rumah. Untungnya nggak bikin nyesak-nyesak banget sih. Jadi ini ada satu area pulau pribadi aku. Aku tadi sempat cari seat-seat yang keren dan aku nemu di sini. Jadi mendingan sekarang kita langsung let's go. Let's go. Nah ini aku upgrade ke yang versi 1.13.1 dan nilai plusnya ketika kita tinggal di sini adalah di situ ada terumbu karang yang cantik banget. Aku nggak bisa zoom in karena aku nggak pakai Optifine, tapi kayaknya aku mau pakai Optifine ya Sabir supaya aku bisa pasang shaders kayak lebih bagus. So mari kita mulai a basic things to do, yaitu bikin crafting table dan teman-temannya, dan aku bakalan langsung bikin rumah aja. Mungkin aku bikin rumahnya yang simpel aja dulu. Kalau misalnya kayak rumah bertema-tema gitu, nanti aja kita bisa expand. Aku pengen bikin kayak cottage lucu di tengah laut gitu. Terus ada basement ke bawah lautnya gitu-gitulah Sabir. Yang kayak di Dufan-Dufan yang di akuarium Atlantis gitu loh, yang ada kaca di bawah laut gitu. Oke, okay. Oh ini. Oh, clocknya beda banget, bagus banget deh. Oke, tara. Kalian hafal ini tekstur packnya namanya apa coba? Ayo, tebak-tebak buah manggis, tara. Oke, di episode kali ini aku mau prioritaskan untuk bikin jembatan dulu ya, menuju ke rumah, terus ya gitulah Sabir. Oke, kita lihat-lihat dulu ya ke sekeliling ya. Tuh, di situ juga ada pulau kecil yang isinya cuman pasir-pasir doang. Tuh di situ juga, oh, ada Tartalina finally. Mereka nongkrongnya di sini, berarti mereka rumahnya di sini ya. Wah, pas banget ada kura-kura di sini dong. Jadi kita enggak usah jauh-jauh lagi nyari kura-kura. Kemarin depres banget gak sih nyari kura-kura. Oke, ini birchwood bukan. Birchwoodnya teksturnya bagus ya. Saya jadi tertarik deh. Yang ingin bikin jembatan pakai pohon ini. Ini bagus loh warna planknya. Coba kita lihat di buku resep. Cantik loh. Tuh ininya juga cantik kayak agak putih ke abu-abuan gitu. Jadi abu-abu dong ya. Ya abu-abu gitulah. Wait, udah mau malam. Loh. Oh, kita juga harus mancing ya. Duh, tanam lagi. Nah, gitu. Nah, Sabir, kalau kalian semangat melihat Minecraft Survival Aquatic, jangan lupa untuk like, share, dan komen, and telling your friends too. Jadi, aku pengen bikin di sini. Kita mulai dari sini. Berapa ya? 4 kali ya. Ya, 4 aja gini. Oke, terus kemudian untuk itunya bagusnya pakai apa ya? Pakai birch plank kayaknya cantik ya. Ya, boleh deh kita pakai birch plank. Nah, kayak gini. Widih, guys. Terus kita tinggal naikin satu tingkat aja. Nah, gitu. Kita belum punya makanan, belum punya apa ya. Udah sosokan bikin yang kayak gini. Habis mau gimana lagi ya. Oke, segini cukup. Oh, aku harus bikin slab kayaknya. Supaya kita bisa tinggal langsung lompat lagi gitu. Aduh, maafkan ya Sabir ya. Itu si Bolo emang lagi serada-rada Sabir. Oke, kayak gini. We are done. Terus kita lanjutkan lagi nanti. Kita pakai slab aja kayaknya ya. Kesini-kesininya. Enggak lah, pakai plank saja. Kita harus cari birch wood lagi. Karena aku suka banget teksturnya. Bawaan ya. Di sini adanya oak wood biasa. Tapi enggak apa-apa untuk bikin pondasi rumah. Kita pakai yang oak wood aja. Yang ada di sini kita pakai. Semoga sih turun buah apel ya. Supaya aku bisa makan. Soalnya ini udah kayak mau malam ya. Oh, kita harus cari dombina. Kemana saya nyari domba ya? Duh, kita menghabiskan malam paling mining Sabir. Habis mau kemana lagi? Kita harus cari domba dulu sih. Wait. Ini pure lautan.
saya baru nyadar betapa sulitnya ya tinggal di sini. Oh, kita nyari seed deh, seed. Kita bertani aja, bertani. Seed atuh. Gak ada dong. Oke, dapat satu doang. Kapan matangnya nanti kalau cuma satu? Aduh. Ternyata begini ya, survival itu yang lebih menantang. Taruh kita nggak bisa tidur sampai kalau misalnya nggak ada wool. Cuman baru ada dua. Aduh. Monster muncul nggak ya di sini ya? Kayaknya roman-roman ini bakalan ada zombie, nah dan yang lain-lain ya. Hah, oke, kita dapat 3 biji, lumayan. Tidak. Oke. Kita bikin di sini aja. Kita harus aduh. Wait, oke. Kita bikin itu dulu dong. Apa sih namanya tuh kan, Bikin what is this called? Sickle. Nah, ini dia. Kok aku sickle sih? Lego. Ta. Terus tararara. Tadi itu ada hewan. Ada binatang. Oke, kita harus mining. Cus. Aduh, gelap lagi. Bu, gelap, Bu. Help. Kita bikin obor darurat. Gimana caranya? Cobblestone aja nggak punya. Aduh. Kita bikin lubang ke bawah deh di sini. Oke. Ini apa? Oh, udah cobblestone ya? Oke, cobblestone pertama kita. Strike mining aja nggak apa-apa ya. Ini apa? Dirt ya? Dirt bukan sih? Oh, granit. Oke. Cus. Nah, sabar kalau kalian suka melihat survival aquatic ini. Jangan lupa untuk like, share, dan comment and telling your friends too. Mana aku pakai texture pack baru, aku nggak tahu lagi. Bentuk kolnya macam mana. Alah. Dah. Kita bikin satu tempat kosong. Oh my gosh, aku lupa lagi taruh crafting table di atas. Tapi karena ini darurat. Jadi ya, sudahlah. Mari kita bikin crafting table. Udah kan? Nah, kita taruh situ. Kita harus bikin cobblestone dulu untuk bikin charcoal. Oke, Lego. Nah, gitu kek. Tara. Oke, Lego kita bikin charcoal. Oh, finally terang. Ah, kemana way atuh si Neng? Aduh. Amunisi. No. Jangan. Cuman dapat satu doang dong. Birch, it's your turn. Oh, sandnya bentuknya kayak itu ya, kayak planks ya. Silakan buat charcoal sebanyak-banyaknya. Cuman dapat 2 biji. Yaudah, berarti dapat 8 ya kayaknya. Tara, betul kan dapat 8. Tara, oke. Okay. Nah, kita lanjut lagi ke bawah. Come here. Lego, follow me. Kita harus cari coal dan benda-benda lainnya. Semoga sih dapet cepet ya iron yang kayak gitu-gitu. Terus kita tinggal cari domba deh. Ya kan? Oh my gosh. Ini tuh rasanya diburu-buru sekali ya. Itu tadi aku dapet andesite. Andesite sama cobblestone teksturnya hampir sama dong warnanya. Ya gak sih? Kita level berapa sih? Level 38. Oke, aku taruh sini deh. Kok dia nggak terang ya? Coba. Jangan moody dong, bright dong, pantesan. Terus apa lagi ya? Gini kayak dari tadi. Oh, ya ampun. Tapi jangan gitu. Ya ampun, dudud. I'm so sorry, Sabir. Oke. Kita ulangi lagi. Right. Maksudnya aku pengen ngulangin brightness-nya dikit biar seru gitu. 50%. Tara. Nah, gitu biar kerasa survival-nya. Nah, nanti pas kita pulang ke atas kita ambilin lagi deh itu. Si itunya apa sih namanya? Torchina. Oke. Okay. Ini aku enggak nemu-nemu coal loh. Coal, makol, where are you coal? Aku kira suara apa, taunya lagu ya. Big sound, Minecraft banget. Aku tuh sempat terpikir untuk berhenti main Minecraft gitu. Tapi kemudian gak bisa. Pasti ingat lagi main Minecraft. Entah kenapa terlalu melekat di hati, celah.
Nyampe torch abis, oh finally ketemu call juga, ih sebel tau gak sih dicariin dari tadi saya nyariin kalian tahu sampai ke bawah-bawah sini tahu gak sih. Oke, kita ambilin semua call-call yang kita lihat. Terus nanti aku pengen bikin area tunneling juga di pulau ini ya. Ini pulau khusus menambang ceritanya. Terus, pecah kan? Elah, kita bikin yang dari stone. Harus upgrade ceritanya. Terah, terah. Bentuknya lucu banget sih kapaknya. Nah, oke. Karena ada, kan kita udah ada Tartelina ya, jadi kita nggak usah jauh-jauh lagi nyari. Terus nanti kita oh, redstone. Kenapa ujuk-ujuk udah ketemu redstone deh? Tapi lumayan deh, kita bisa bikin AFK fishing yang kayak gitu-gitulah. Oh, itu dia. Tuh, sabar. Nih, nih. Oh, kayak gini warna ironnya. Baiklah. Oke, kita ambilin. Tadaaa. Kita udah ada di level obsidian. Kita udah ada di level 5 dong. Pantesan saja. Yaudah yuk kita balik ke atas. Kayaknya sih udah pagi sih ya kayaknya. Tapi gak tahu juga deh. Duh, aku lapar lagi. Kita ambil ikan yuk, masak ikan. Ini asli survival banget tau gak sih? Gak ada hewan yang spawn lagi apa belum kali ya? Saya nggak tahu sabar. Oke. Lanjut. Oke. Duh, masih malam. Masih malam dong. Ya ampun, malam lama banget sih. Oke, pada akhirnya saya balik lagi ke sini. Mari kita ya tunneling aja pantesan ketemu redstone orang ini level 9. Oke. Kita tunneling aja ya, cari diamond gitu. Apa lapis kalau beruntung. Soalnya tadi pas balik ke atas ternyata masih malam dong. Oh my gosh, oh my god. Bam rata tata, ya kan? Nah, sampai kira-kira kalian nontonnya sambil ngapain nih? Ini level 9 loh, tapi sepi banget loh. Oh, kita harusnya smeltingin itu ya. Saya dengar suara-suara sesuatu tuh. Tapi kayak zombie gitu. Tapi nggak tahu di mana sih, bisa di atas aku, bisa di bawah aku. Kita untung-untungan aja kayak gini. Nah, kan pecah. Ih. Nah, kita smeltingin dulu. Mana tadi? Iron. Supaya kita bisa mining lagi. Tadi mana crafting table-nya di sini? Tara. Oke, jadi di episode kali ini kita melanjutkan saja ya survival akuatiknya yang kemarin. Anggap aja aku ini tuh ceritanya pindah rumah lah, Saber. Kebanjiran ceritanya. Pulaunya kelelep. Jadi mesti pindah tempat dan barang-barang aku hilang. Choco Wolf juga hilang. Sedih kan ya? Oke. Yuk kita bikin dulu iron pickaxe. Lucu banget sih iron ingotnya. Lucu banget ya bentuknya. Nah. Oke. Nah, kita ambilin. Sekarang kita bisa bikin shears, armor, dan yang lain-lain. Pedang, juga pedang sih yang paling penting. Oke, kita bikin pedang dulu nanti habis ini. Segini cukup. Kita bikin pedang aja dulu. Tara. Oke. Kita bikin pedang, terus kita bikin shears. Oke, tara. Udah, yuk kita pulang ke atas. Aku yakin pasti kayaknya udah ketemu pagi sih. Torch, come here. Kita ambil-ambilin torch laginya. Kita ambil-ambilin lagi torchnya. Dah, di sini kan? Oke. Cus, kita pulang. Aduh.
Aku dengar burung-burung berkicau sih, berarti itu tandanya udah pagi kan? Kayaknya. Oke, lanjut. Nah, iya, udah pagi. Yes. Oke. Lanjut. Torch, come here. Oke. Semoga nggak ada mobs-mobs deh. Tara. Well, morning. Good morning. Good morning, everybody. Oke. Kayak kita harus kasih torch ya di sekitaran sini karena gelap kan, kayak tadi malam tuh gelap gak jelas gitu loh. Kayak kita taruh sini dekat tanaman juga, terus di sini juga. Tarah, tarah, udah. Yuk, kita tebang pohon birch lagi untuk melanjutkan bikin jembatan. Jadi nanti di episode berikutnya kita selesain dulu bikin rumah deh, baru kita bisa nongkrong ke tempat lain, maksudnya jelajah tempat lain. Kita harus bikin perahu kayaknya ya untuk ngejelajah, cari dataran gitu atau nyari birch forest. Itu tuh ada pohon birch sih, tapi cuma satu di situ. Kura-kura, ini ada lagi penyu. Kok aku bilang kura-kura ya? Tuh banyak penyu tuh di sana. Di sini juga ada. Banyak banget penyu yang nongkrong di sini. Oke. Kita lanjutkan lagi. Kita di tengah-tengah lautan aja ya. Kayak gini. Lah. Ntar dulu, aku kalau pengen ternak gimana ceritanya? Bawanya pakai apa coba? Masa harus bawa pakai perahu satu-satu sih? Oh. Bingung ya. Nggak apa-apa sih, kan di situ tantangannya. Oke. Oh, kita harus bikin bucket juga. Untuk nangkep ikan. Kita bisa makan pakai kelp kan kalau nggak salah, atau seaweed. Antara itulah. Oke, kita smeltingin dulu. Kita bisa makan kelp. Untuk sementara makan makanan yang organik aja dulu. Kita masak dulu. Baru deh kita bikin bucket. Tara, bentuk embernya lucu banget. Carikan dong. Tuh lihat sabar, kalian mau melihat keindahan terumbu karangnya enggak? Itu eksotik banget sumpah. Cantik banget asli. Ih, enggak kelihatan lagi. Di si itu. Si drown. Enggak ada ikan muncul apa di sini? Sepi banget. Oh, tiba-tiba ada pinky dong. Ih, berarti ada harapan nanti bakalan muncul hewan yang lain kayaknya. Ya, kayak mungkin tadi pas kita mulai belum semuanya spawning sih mobsnya. Jadi aku yakin ke depannya tiba-tiba akan lahir cowbear dan dombina. Atau mungkin di daerah sana tiba-tiba nanti ada cowbear atau dombina. Kita berharap saja seperti kita melihat adanya si piggy. Tapi bercuma ada piggy juga, kita nggak bisa breedin mereka karena kita nggak punya wortel. Benar-benar sekali ya Saber. Rasanya itu tuh. Oke. Okay. Tamam dulu. Bon appetit sekali. Walaupun namanya dikit, tapi lumayan lah bisa menghilangkan rasa lapar. Oke deh, sampai di sini dulu kita main Minecraft Survival Aquatic. Dimana di episode kali ini, kita lumayan progresnya bikin jembatan ala-ala. Terus kita juga tadi udah seperti biasa melakukan basic needs yang dibutuhkan ketika pertama kali main Minecraft, dan tumbuhan padi aku sudah mulai mau menguning ya, sepertinya itu satu, dan tiba-tiba kita dikasih surprise kedatangan si Piggy. Jadi kalau kalian suka ngeliat Minecraft Survival Aquatic, jangan lupa untuk like, share, dan komen, dan tell your friends too, dan ya sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam generasi kreatif, and bye-bye!